Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min shayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Sehat teman-teman semua? Kantongnya sehat? Tak kenal maka tak taruh. Oh, udah taruh baru saya. Jadi taruh dulu. Yang selalu mati habis apa sekian semua. Saya punya nama Islam. Nama Islam saya Muhammad. Kalau nama pemberian orang tua, Dewa Putu Adi. Gelar kebangsawanan di Bali, Warma Mahadewa. Jadi di Bali itu ada 9 kerajaan. Dan tidak pernah ada sejarah di kerajaan Bali itu putra-putrinya saling menikah. Baru terjadi sama orang tua saya, satu-satunya. Jadi saya Bali tok-tok, Bali tulen, Hindu tok-tok, Hindu tulen, karena gak ada campurannya sama sekali. Saya pergi ke Jakarta itu di akhir umur 15, kalau gak salah. Karena saya bilang, saya musisi, saya main gitar. Tahu grup band saya? Hah? Bukan. Itu Om. Dewa Pujana itu Om. Dulu band saya itu lagunya itu lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Ini pasukan galau semua. Ke Jakarta bilang sama ayah saya mau jadi musisi di Jakarta. Pertama kali ke Jakarta saya tinggal di rumah kontrakan di Matraman ini, Masya Allah dekat sekali rumah saya, lama di sini bersama kakak angkat saya, bukan kakak kandung tapi kakak angkat, dulu belum dikenal sama sekali, namanya Master Limbat, orangnya bawel, cerewet, dimarahin dulu saya. Tapi kehidupan saya itu di Bali tidak pernah mendengar sejarah-sejarah Islam, gak pernah. Begitu pindah ke Jakarta, baru tahu. Jadi saya belajar Masyumi itu dari SMP. Oh, ini persatuan Islam. Ada nggak dulu Islamofobia? Nggak ada. Ada nggak orang Hindu Bali ngerti agama Islam? Nggak ada. Nggak tahu siapa itu Nabi Muhammad. Nggak tahu apa itu Islam. Saya benci sama Islam itu. Kenapa? Daerah saya 2 kali dibom. 2002-2004. Lihat yang ada model begini, jalan di Kuta, di Denpasar, habis tuh. Kakek sensor pendeta. Sangat diagungkan di Bali. Cucunya kayak teroris. Kan? Saya sekolah kependetaan itu tahun 2004 sampai 2006. Di India, waktu itu STAH, Sekolah Tinggi Agama Hindu, untuk belajar Weda. Tapi di situ cikal bakal saya mengenal Islam. Saya bertemu seorang guru, seorang doktor, yang akhirnya saya belajar dengan beliau lebih dari 5 tahun, sampai akhirnya mensyahadatkan saya di tahun 2017 waktu itu. Jadi saya baru kurang lebih hampir 5 tahun saya masuk Islam. Itu Dr. Zakir Naik. Jadi saya menghafalkan kitab suci agama manapun. Sampai hari ini saya masih DPO polisi. Karena di YouTube saya, di medsos saya selalu bilang Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di semua agama dan ada di semua kitab suci. Ada. Saya kalau kasih materi pembelajaran tentang kitab suci agama lain,
religion conversation, perbandingan agama, itu bisa 4-6 jam. Dan saya bisa bongkar semuanya. Saya bilang kalau saya dijadikan tersangka, kemudian dipenjara, saya bongkar semua. Dan itu saya lakukan waktu itu di Bali. Saya lakukan waktu itu di negara-negara yang mayoritas non-Islam. Islam ini apa sih? Islam ini selamat. Islam ini salam. Kalau kita ingat kisah Rasulullah SAW pada saat perang Uhud, Rasulullah luka tidak? Luka. Berdarah, iya. Tapi Nabi sibuk mengelap semua luka-lukanya, jangan sampai menetes ke tanah. Dilus lagi ke dadanya, diusap lagi. Para sahabat bingung, ya Nabi Allah, kenapa kau sibuk sekali mengelap darahmu sampai tidak mau menetes ke tanah? Apa kata Nabi? Aku mendengar para malaikat penjaga pegunungan. Mereka berkata, kalau saja ada satu tetes darah Nabi Allah menetes ke tanah, maka aku hancurkan bangsa-bangsa. Sahabat bilang, ya sudah Nabi, biarkan saja menetes, biar hancur semua. Semua musuh-musuh Islam biar berantakan semua, hancur semua. Tapi apa kata Nabi Allah? Aku diutus ke dunia bukan untuk membawa lahnat, tapi membawa keselamatan dan rahmat. Itu Islam. Bulan balik saya buka Al-Quran, ada tidak tutorial merakit bom panci? Nggak ada. Bahkan nggak ada dalam Al-Quran tata cara menyakiti orang lain, nggak ada. Islam mengajarkan adab, Islam mengajarkan akhlak. Bagaimana istri harus bersikap sama suami, suami kepada istri, bagaimana sikap anak muda kepada yang lebih tua, bagaimana sikap murid dengan gurunya, bagaimana kita bersikap sebagai manusia dengan tetangga kita, dengan orang-orang terdekat kita, dengan manusia yang lainnya. Nabi mengajarkan itu. Itu Islam. Masyumi, cikal bakal persatuan umat Islam. Semua guru saya itu dikatakan Wahabi semua. Bahkan salah satu guru saya itu sekarang ketua Al-Irsyad, ketua para ustaz salafi. Tapi yang paling banyak saya belajar dengan Habib Bahar. Jadi kalau ada teman-teman yang punya nomor WhatsApp saya, itu foto saya itu agak aneh, itu saya tiduran di pahanya Habib Bahar, dan itu setiap saya belajar begitu. Sampai Habib Bahar bilang, gak pernah ada murid saya belajar begini. Saya selalu nanya sesuatu, nanya apapun, rebahan di paha beliau. Saya menemani beliau di Gunung Sindur, karena saya DLN, Dai Lapas Nasional. Jadi kalau ada ustaz yang suka keluar masuk penjara, saya mungkin. Karena saya resmi dari Majelis Ulama Indonesia dan resmi dari Kemenkumham. Saya bisa masuk penjara manapun, seluruh Indonesia, jam berapapun, kapanpun. Karena apa? Generasi umat Islam, kita bergantung kepada generasi muda. Kalau saya berdakwah di daerah, di masjid, di musola, isinya nenek-nenek, kakek-kakek semua, sudah banyak kejadian, tunggu 5 bulan, 6 bulan, sudah berubah jadi rumah ibadah lain. Kenapa? Nggak ada generasi mudanya. Umat Islam dari dulu berperang dengan Rasulullah SAW. Ingat, umat Islam bukan memerangi, tapi bertahan. Bukan umat Islam yang mulai duluan. Seperti perang Uhud, perang Badar, itu umat Islam dikejar. Ingat kisah Nabi Musa AS? Musuhnya apa? Firaun. Kenapa? Enggak. Menang siapa Firaun sama Nabi Musa? Menang siapa? Menang Firaun. Menang Firaun, yang punya pasukan siapa? Yang punya harta siapa? Yang punya kereta perang siapa? Yang bangun tol? Oh, kartu sehat, kartu pintar, oh, Firaun. Yang lari siapa? Oh.
Bu, kita nggak datang lagi nanti ke rumah saya. Yang lari siapa? Nabi Musa alaihi salam, betul? Kesalahannya Firaun cuma satu, nyusul. Umat Islam dari dulu seperti itu, diusir pergi. Diusir lagi di sana pergi. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap mengejar umat Islam, mau apa? Mau membantai umat Islam. Itu terjadi sampai sekarang. Umat Islam yang dibunuh, dibantai, difitnah, tapi yang bilang teroris siapa? Coba kalau penampilan kayak saya gini terus udah gitu bawa ransel ke mall, di tengah mall saya teriak sambil lempar. Oh Akbar, itu yang Islam kerudung juga lari. Ini framing media. Sekarang gimana cara kita umat Islam mengenalkan Islam kepada mereka? Umat Islam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari dulu berperang. Dan demi Allah, umat Islam selalu lebih sedikit daripada musuh-musuh Islam. Musuh Islam ada 10.000, umat Islam cuma 3.000. Musuhnya Islam perang 3.000, umat Islam hanya 700, 300. Selalu lebih sedikit, betul? Tapi yang menang siapa? Umat Islam. Allah menangkan umat Islam karena apa? Bersatu. Sekarang umat Islam bersatu tidak? Sampai teman saya ini, maaf Bapak Ibu sekalian, yang ada di depan Bapak Ibu sekalian, ini makanan yang dibuat oleh teman-teman dari Suriah. Langsung dari Suriah. Itu yang rumahnya habis dibom, keluarganya meninggal, ditembak. Itu yang bikin makanan. Nah, kayak kalau dicoba tadi itu berkahnya, Masya Allah. Mereka yang masak semua dari kemarin. Dari tadi subuh mereka masak. Umat Islam selalu dimenangkan. Tapi saat ini umat Islam banyak atau sedikit? Banyak. Lihat 411, lihat 212. Jutaan orang berkumpul, jutaan umat Islam berkumpul. Mereka takut tidak? Tidak. Allah cabut rasa takut mereka dari dada-dada mereka. Kenapa? Karena umat Islamnya tidak mau bersatu. Yang celana cingkrang sama yang sarung enggak mau. Yang kunut sama enggak kunut enggak mau. Umat Islam ini diuji dari dulu. Dan kalau umat Islam saling terpecah, yang tertawa siapa? Mereka. Orang-orang kafir, tepuk tangan. Umat Islam pada berantem semua. Maulid enggak maulid ribut. Ini. Lalu bagaimana caranya? Nah, caranya adalah mengenalkan Islam pada mereka. Kenalkan siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya membenci Islam. Begitu kenal Nabi, kenal Islam, saya tahu Islam benar. Siapa yang membawa agama Islam? Siapa bilang? Terus kalau Nabi Muhammad yang bawa Islam, Nabi Adam apa agamanya? Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam. Allah sudah menyebut kita umat Islam sejak dahulu. Karena hanya satu agama yang diturunkan oleh Allah. Islam, lakum dinukum waliyadin, inna dina indallah, selalu bentuknya din, tunggal, bukan jamak, agama-agama, adian, bukan, din, agama, Allah yang turunkan. Kalau Allah menitipkan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, itu kitab umat Islam zaman Nabi Daud. Ada Taurat, itu kitab umat Islam zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada Injil, kitab umat Islam zaman Nabi Isa alaihissalam.